Taiwan. Okay. Website saya itu di graphicwebfestai.com, buat singkatnya festai.id. Untuk kesan-kesannya, yang pasti awalnya saya deg-degan dan excited juga karena ini pertama kalinya saya jadi speaker workshop ya. Ya awalnya saya agak takut, cuma lama-lama kebiasa. Terus juga ternyata orang-orangnya juga antusias. Jadi ya saya berharap juga nantinya peserta-peserta itu bisa mengaplikasikan ke dalam bisnis mereka sendiri untuk memajukan bisnis yang mereka lagi garap gitu, dengan bisa membuat website sendiri tanpa harus meng-hire website developer gitu. Menurut saya sih mereka sangat antusias ya, terutama pas IDD yang pertama itu pesertanya itu sampai 80 orang karena memang nggak dibatasi juga. Dan walaupun ada kesalahan teknis juga di IDD pertama dan kedua yang kalau nggak salah, tapi ya orang-orangnya tetap apa ya, semangat gitu loh. Tapi bagusnya lagi di IDD ketiga sampai akhir ini kelima ya sekarang, nggak ada masalah teknis, terus juga orang-orangnya antusias dan kayaknya malah lebih aktif dari saya sendiri gitu loh. Jadi saya misalnya ada lupa nerangin apa, mereka yang nanya dan ya udah saya jadi inget terus nge-share yang belum saya terangkan gitu. Pesan saya buat Exabytes, terus adakan kegiatan-kegiatan yang kayak gini, bermanfaat banget ya, bukan cuma buat peserta tapi juga buat saya karena tentunya nambah pengalaman, nambah relasi dan juga pastinya memajukan bisnis-bisnis kecil di Indonesia ini ya, terutama yang di kota Jakarta karena pesertanya dari sini gitu. Ya mungkin nanti kedepannya Exabytes juga bisa ngadain event di kota-kota lain gitu ya. Exabytes. Grow your business online.